Halo, assalamualaikum bos. Jumpa lagi di channel Bandang Liar. Ini karena musim penghujan, ini gambarnya agak terlalu buruk. Jadi bos, untuk hari ini kita mau lihat aktivitas Bandang Liar. Kalau musim penghujan, dia lagi ngapain? Itu di belakang saya ada Bandang Liar. Jadi bos, dilanjut, kita lanjut untuk merokok Bandang Liarnya. Aktivitasnya kayak apa kalau pas musim penghujan? Halo bos. Itu bantengnya posisinya yang sangat jauh sekali bos. Dan itu ada beberapa, ada kalau 50 lebih, tapi kita harus pakai alat teropong agar bisa kelihatan jelas. Di musim penghujan kayak apa sih bantengnya, lagi makan atau lagi apa? Ini teropongnya, kita masukin di sini dulu. Ini yang jantan bos. Kelihatan kan? Ini yang jantan yang paling dekat tadi. Ini suasana Bandang Liar di siang ini. Jamannya di sini sekarang posisinya baru hujan. Ini masih gerimis-gerimis gitu. Nah, kita lihat aktivitasnya kalau pas hujan dia ngapain. Lagi pada istirahat semua sambil mengunyah. Ini ada rusa yang mencoba untuk mengeringkan badan dengan cara menjilati badannya biar bulunya cepat kering. Ini ada rusa jantan dan juga banteng jantan remaja. Ini bandeng yang besar sekali bos. Thank you.
Cuacanya lagi hujan, bos. Ini bandengnya lagi asik makan-makan dan diikuti oleh jenis burung kuntil kerbau. Cuacanya lagi hujan, bos, tapi tetap semangat bandengnya lagi cari makan. Halo bos, ya seperti itulah aktivitas banteng di musim penghujan ini. Jadi hujan panas dia nggak ngaruh ya. Waktunya ngumpul, waktunya makan, dia tetap makan seperti itu. Yang penting tidak terganggu aktivitas manusia. Oke bos, tetap dilanjut aktivitasnya. Terima kasih telah menonton videonya ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut dulu.